welcome to my channel Asrinda Basri. Sebelum itu pasti kalian penasaran aku pengen buat apa. Jadi buat kalian jangan lupa kalian subscribe, like dan komen. Hari ini tema kita bakal mukbang, mukbang ASMR ini guys, gulali. Jadi kalau kalian penasaran kalian ikutin aja sampai selesai. Ini aku pesen gulali baru perdana kali aku cobain ini di apa namanya? Di rumah gulali, namanya rumah gulali. Kalau kalian lihat di mana nih? Di bawah kalian lihat aja nih di bawah rumah gulali atau di tengah sini rumah gulali. Kita unboxing aja nih langsung dari Banjarmasin guys. Kita unboxing dulu ya. Tapi jangan ribut karena kita bakal unboxing ini kan temanya ASMR. Kita buka dulu ya. Ini tadi udah kebuka sedikit. Tadi tuh aku udah ngerekam tapi nggak kepencet. Aku kira udah mulai. Udah kebuka sedikit nih. Oh my god, aku penasaran banget guys. Oh my god, wah kita dapat kalau ini kuping gajah guys. Ini kuping gajah warna pelangi, kuping gajah pelangi. Ini, jadi warnanya warna-warni aku juga belum cobain. Wah ada coklat kerikil, ini kan yang lagi viral di TikTok. Ini kan yang makanan apa ya, yang batu-batu tapi rasanya coklat. Tapi dia mirip batu-batu, akuarium. Akuarium, nah ini guys. Terus tuh ini dia gulalinya. Kita unterpoksi dulu ya. Wah nenek rambutnya lucunya. Udah dipakai cegeng. Ada warna coklat guys, ada warna pink juga. Wah. Terus tuh kita buka lagi. Ada warna pink. Sebetulnya ini warna-warni guys, cuma cuma aku mintanya kemarin warna pink karena kan sahabat Asrinda warna pink. Nah, kita bakal makan gulali ini ya, guys. Ini sebetulnya kalau dia ngembang itu ngembang banget, guys. Aku ambil piring dulu ya, guys. Kita isikan dulu, guys. Maaf ya, guys, soalnya aku sendiri nih. Nah, kita siapkan piring. Sebetulnya tadi aku udah nyiapkan ember tapi kayaknya ember nggak kelihatan. Kita pindahkan dulu ini, kita misikan dulu ya. Kita buka yang ininya dulu, kita bikin trumble dulu guys. Wow, ini gulali buatan sendiri jadi tidak ada bahan pengawetnya. Kok jadi gulali sih rambut nenek. Oh my god, ini kalau aku makan banyak kayak gini kira-kira habis nggak ya, soalnya kan ini apa sih namanya, takut kencing manis. Diabetes. Oh my god. Ini kira-kira habis nggak ya? Ini yang warna pinknya. Ini yang warna pinknya juga. Wow. Amazing. Wow. Aku udah lama nggak nyobain ini. Kalau dulu tuh makanan bahari, guys. Kalau kalian lihat, ini warna pink aku campur aja ya, guys. Ini warna pink aku campur aja. Ini harus dimakan cepat, kalau enggak dia meleleh, guys. Setahu aku rambut nenek tuh meleleh. Nah, wow, amazing. Kita buka lagi yang kedua. Ini yang rasa coklat. Jadi ini sebenarnya punya jualannya mamanya Asri. Jadi mamanya Asri itu ada jualan gulali orang Banjarmasin. Ini yang varian coklat. Oh my god, hah? Oh my god, di tempatmu apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya nenek rambut guys. Di tempat kalian apa? Nih, oh my god, sumpah. Aku nggak tahu ya kalau gulali, kok jadi gulali lagi? Nenek rambut ini terbuat dari apa sih guys? Kira-kira guys kalian tahu nggak rambut nenek ini terbuat dari apa? Ini langsung aja kita makan, kita cobain. Oh my god, ini banyak banget, 5 kilo guys. Kita coba yang warna pink dulu ya. Manis banget. Mm.
Good job. Kita coba yang rasa coklat ya. Oh my god. Lama-lama diabetes aku nih. Menurut aku, sampai ke muka, menurut aku rasanya, rasanya sama, yang bedakan cuma warnanya doang. Kira-kira habis nggak ya? Aku takut diabetes, guys. Aku campur ya. Banyak banget. Banyak ada gedap ya. Gila, manis banget. Benar sih, ini gulalenya dia tuh manis, Kak, tanpa ada bahan pengawet. Ah, gantung aja, Bang. Maaf, guys, GrabFood datang. Ngedi-ngedi. Ih, sumpah aku berantakan banget, guys. Lanjut ya. Makannya yang enak kan biasanya kalau nenek rambut tuh biasanya kan ngembang gitu kan, kalau ini enggak, dia bisa kayak makan sushi, jadi digumpal-gumpal kayak gini, jadi makannya tuh lebih nikmat. Itu cara makan nenek rambut yang bikin suasana itu, tips ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngembang itu makannya itu kurang serak. Kalau yang mau tuh diginiin, digumpal-gumpal kayak gini tuh. Enak kan? Jadi kalau kalian mau makan, biasanya kan kalau gulal ini dia membuat kita tuh menjadi apa ya? Menjadi lebih semangat. Apalagi kalau kita makan sama pacar. Kebetulan aku jomblo, guys. Aku lagi cari pacar nih. Siapa tahu kalian, jodoh aku yang nonton YouTube. Mudahan kamu jadi pacar aku ya. Malu. Kasiannya udah 7 tahun gak pacaran. Sempat sempat suka sama orang, tapi orangnya gak suka sama aku. Gimana dong? Kasiannya. Apakah? Sumpahnya manis banget. Jadi kalau misalnya yang asli rasanya lebih apa ya, manis itu nggak bikin enak, tapi kalau lama-lama enak juga rasanya. Nah lihat ya, suwir-suwirannya tuh kayak rambut beneran, guys, deh, kayak rambut Barbie. Nah bener, ini kayak rambut Barbie kalau udah dibasahin. Aduh, ayo kasih semangat, semangat, semangat. Nanti Kak Asi, kalau Kak Asi bisa ngabisin
semua lari 5 kilo, aku kasih 5 juta, oke. Aku terima tantangannya. Sepertinya tantangan yang tadi aku nggak terima. Karena apa? Sumpah, ini manis banget. Dan apa ya? Banyak banget guys, aku nggak mampu. Aku mau bagikan aja sama teman-teman aku untuk makanan ini. Sayang banget, tapi enak. Ada orang lagi, guys. Tapi buat teman-teman, pokoknya jangan bosan-bosan nonton YouTube aku. Karena apa? Karena aku bakal membuat konten-konten bahagia sambil sambil ngobrol, sambil mukbang kayak gitu. Walaupun udah habis ya. Kayak sekarang nggak habis. Coba deh kalian, coba ya. Aku tantang kalian habiskan 5 kilo gulali. Kalau bisa aku TF 5 juta. Kalau bisa 5, tapi nggak boleh diam ya, langsung apa namanya, langsung habis kayak gini, langsung habis dalam durasi 10 menit. Aku kasih 5 juta kalau habis. Kalau misalnya bisa, kalian tag aku aja di video mana, tapi jangan dipotong-potong ya, langsung real kayak gitu. Sepanjangnya aku tetap nonton, guys. 5 kilo aku kasih 5 juta buat kalian yang bisa ngabisin gulali sebanyak ini, guys. Aku aja nggak mampu, guys. Aku kan hobinya makan tuh. Aku aja nggak mampu karena ini manis banget. Jadi buat teman-teman yang udah nonton YouTube-nya, kenapa Kak Elwan? Kak Elwan kayaknya mau nih apa namanya, terima tantangan aku nih. Pokoknya siapapun di sini, ya, deal. Iya, Kak. Mau oh iya, bye-bye. Jadi buat kalian yang udah nonton, makasih banyak. Ini tantangannya udah nggak aku habisin karena manis banget. Tapi ini bakal jadi cerminan aku, nggak bakal aku buang, aku bakal bagikan ke teman-teman aku. Terus tuh aku mau nyobain yang ini juga sekalian sebelum aku udahin ya. Ini namanya kerikil coklat. Kok nggak bisa kebuka ya? Gunting. Kita gunting ya. Rasanya kayak biskuit coklat. Aku cobain yang ini. Rasanya kuping gajahnya mirip seperti kuping. Bedanya tuh kalau yang ini warnanya doang sih, kalau untuk rasanya sama. Pokoknya buat teman-teman, thank you so much yang udah nonton YouTube-nya Kak Asri. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingat ya, aku punya tantangan 10 menit ngabiskan 5 kilo, aku kasih 5 juta. Buat kalian bisa tag aku di Instagram, di TikTok, ataupun di sosial media manapun ya. Aku tantang kalian, kalau berani ngabisin 5 kilo, aku kasih 5 juta, tapi dalam waktu 10 menit ya. Soalnya aku juga mukbang ini ada durasinya 10 menit. Jadi buat teman-teman, makasih banyak. Udah subscribe lah dan komen YouTube-nya Kak Asri. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.